Apa bener ini rumah kediamannya Babe Agus? Babe Agus? Oh. Babe Agus banyak di sini. Bang Andrew, Babe Agus yang mana nih? Katanya banyak nih. Yang bener bang? Gak bener. Yang mana coba sebutin? Ada Babe Agus yang sehari ini nebangin daun, dagang daun. Tukang daun? Bukan kali ya? Apa yang ini kali? Gimana? Sehari ini di pinggir kali, udah cembung banget. Mancing. Ini pasir. Bukan bang. Yang mana? Bukan yang itu. Apa yang ini kali ini, Babe Andri, ini? Gimana kali? Yang sehari-hari mandiin burung. Lah burung apaan sih mandiin? Cabai-cabean. Bunda kok kali? Iya bisa. Yang saya maksud bukan yang barusan Bang Agus yang abang sebutin. Yang mana? Yang awang saya maksud Bang Agus yang katanya juragan tuan tanah di kampung sebelah. Hah? Yang anaknya namanya Deng Diska yang paling cakep dia punya kampung. Kalau Bang Agus yang abang maksud, di sini benar tempatnya. Bener. Bener sini tempatnya. Jadi Bang Nika bener katanya alamatnya. Berarti abang ngasih alamat bener ya. Kalau emang ini bener lempungannya alamat dia bener. Salamin sama abangnya tuan. Ini pagi saya mau ketemu. Lo bujuk buneng. Apa katanya? Lo kagak lihat lo di dalam gue punya tuan lagi ada acara. Sama bang, sama juga yang rombongan. Lo ngapain lo? Bang, pohon salam di dalam hutan. Hutan lebat si hutan jati. Saya datang membawa kabar dan salam. Tolong diterima deh bang, dengan senang hati. Oh begitu? Iya. Dengan senang hati? Iya. Oh begitu. Bang, pohon salam, buka pohon salam si pohon kurma. Iya. Perahu belayan mbak tahu lo. Iya. Sapa salam abang udah pasti saya terima. Terima kasih bang. Tapi tujuan abang datang kemana? Iya. Itu yang belum saya tahu. Belum tahu. Abang belum kasih kabar. Jadi abang belum tahu bang. Belum. Begitu. Bang, ada siang, ada malam, ada rembulan, tentunya ada mentari. Terang. Kalau bukan lantaran yang diska yang ada di dalam, nggak bakalan nih bang Andri sampai kemari. Kagak paham gua, kagak nggak udah ngomong-ngomongan lu. Kagak paham juga, kagak paham. Halo, belum ngopi kali bang ya? Ijo-ijo buah kenari, saya bawa jauh dari kota Klaten. Jauh-jauh sama rombongan saya datang kemari. Loh, Boy Bang Andri, calon pengantin. Bang, dia ngomongin Bang Andri, calon pengantin. Ini lagi sambut. Sambut, Bang. Lu jauh-jauh dari kota kenari cuma bawain Bang Andri, calon pengantin. Lah iya, kan saya punya hajat, Bang. Oh, begitu. Yeah. Tapi lu gak bisa masuk begitu aja, Bang. Eh, kenapa, Bang? Lu kan dengerin? Iya, yeah. Bang, gua pinang gua mangga. Kenapa tuh, Bang? Bang, gua ada syaratnya. Oh, gitu? Bang, boleh minang, boleh nikah. Iya. Yeah. Tapi di sini, Bang. Di sini. Iya. Yeah. Ada syaratnya. Bodoh, pakai minta segala. Pas saya datang kemari, mau silaturahmi. Iyalah, emang lu mau ngawinin kebok. Lah, pakai segala dimintain syarat, perkara syarat emang gak usah khawatir. Apa? Jauh-jauh hari saya udah pikirin. Apa? Abang boleh lihat nih rombongan besan, pahalanya udah nyampe di sini. Ya. Lah, buntutnya masih di pertigaan Depok. Lah, coba itu bang. Lu mau kampanye? 14 RW saya bawa kemari semua, bang. Aku gak tamat, lu. Lah, roti buaya saya udah bawa, parsel saya udah bawa. Nyak babenya juga sudah bawa. Ya. Pesenan abang juga sudah bawa. Aman. Nenek-nenek pakai legging. Kalau nenek-nenek pakai legging, gua kagak mau. Emang apa? Gua maunya perawan. Apa seneng apa? Kapan begitu? Iya. Kira-kira bagaimana, bang? Ntar dulu, bang. Itu bukan menjadi syarat di sini, bang. Apa yang menjadi syarat, bang? Kemarinnya, bang. Sebutin. Keluar rumah menuju taman. Ya. Pintu terkunci nggak bisa keluar. Ya. Syarat pertama kudu seimbang. Ya. Harga mati nggak bisa ditawar-tawar. Wih, berarti. Syarat abang yang harus tuntun kepada kalian pengantin masalah iman dan keimanan. Abang gak usah khawatir bang. Saya udah tahu persis. Kecilnya aja saya di rumah Andri dulu. Ngapain? Makan di rumah dia, nginep di rumah dia, ngendong di rumah dia. Jadi numpang dulu. Bang, mak babenya rajin ibadah. Udah pasti anaknya juga rajin ibadah. Abang gak usah khawatir masalah iman dan keimanan. Bang, duku manis dari Palembang, duku mentai boleh dikasih. Beda suku masih kita dapat timbang-timbang. Beda agama, kagak ada toleransi. Kalau yang ini ayah setuju mah bang. Bener, berarti saya masuk nih bang. Ntar dulu yang ini ayah setuju. Aku buat masuk ntar dulu. Kalau begitu bang gimana dong bang, mau masuk ke boleh juga. Jadi bagaimana bang? Ini baru syarat yang pertama bang. Ada syarat kedua? Banyak lagi syarat yang harus saya penuhin. Sebutin deh bang. Gabe. Boy bang. Kasih tahu. Boy bang. Ya. Jadi lo tahu syarat keduanya? Iya. Baru kedua yang gue centeng dari Bekasi. Centeng gak? Eh, selimpang gue dari Cibatu. Iya. Jangan lupa penting dapetin perahu narik. Nih, huru bumbu, jangan lupa huru bumbu. Waduh. Bang, abang kagak ngomong-ngomong kalau di rumah ada sini ada tuan centeng palang pintu. Apa? Kalau emang abang centeng palang pintu, bisa main pukul. Lu udah pasti. Silat. Mal kana, mal abang sehari-hari. Buktiin bang, saya kagak ngomong doang. Abang pengen ya? Oh iya dong. Woi, Jabri, kasih tau. Eh bang, tanebasnya tanemin sawi. Badan berkeringat abis main cangkul. Iya. Kurang sempurna jadi anak Betawi. Iya. Kalau kagak bisa main pukul. Woi, cakep. Lihatin.
titirannya pakai helikopter. Iyalah. Belajar di mana itu ngomong dong? Jauh. Pakai helm. Ayo ntar ditilang lu. Kagak mabok kali ya kalau pakai helm. Bisa gitu. Gurunya bisa ditemuin. Iyalah. Bisa ketemuin temu gurunya? Susah, jangan pulang. Jarpul namanya. Bisa gitu. Oh iya benar. Tidak ngomong pihak kaya aja bang. Kenapa ya bang? Dari abang mana jagoannya? Eh bang, setiap saya datang pasti udah siapin. Mana gurunya? Ronaldo. Eh bang, budaya mencari makan mata pagi hari. Budaya emang kudu kita lestarikan kalauan kita. Siapa lagi? Nah, gue tahu. Gak tahu lah, gue anak Betawi. Lu anak Betawi? Iya. Gue pengen liat mainan lu. Lu liat mainan gue? Ah, iya. Messi. Ngapa sih boleh juga? Maaf bang, bau banget. Lu bisa makan toko. Gue karung lu bisin. Iya, iya. Messi, tunjukin kepunyaan lu. Jangan bang, rumah lu. Gue mainan pukul lu. Gue mainan pukul gue. Iya, ikutin. Eh bang, maju ke depan, jangan lurus. Pergi bertiga, jangan berpencar. Latihan gue pengen buka jurus. Asik. Oh, lain. Gue siap buka silat. Oh, gimana bang? Ya elah segitu doang bang. Apa? Le? Lu bocah kayak gini lu dapat di mana? Le beli nutur di Bomboni. Enggak mau cari emaknya itu kecil. Le jangan lihat kecil bang. Ya, apanya? Kecil binatang kancil. Oh. Kalau ke hutan nggak pernah ke pasar. Ya. Kecil jangan lihat sembarang kecil. Le apanya? Udah megang 10 pasar. Pasar mana juga ya? Ada pasar malam, ada pasar pagi, ada pasar malam, ada pasar pagi. Udah. Bergelap banget. Iya. Ya itu mah mainan yang udah gue buang-buang, masih lu pakai aja. Messi, minggir lu. Siapa lu? Gua abangnya. Mau ngapain? Gua gak terima deh kalau gituin. Oh jadi lu gak terima? Iya. Lu denger ini? Apaan? Eh bang, 1, 2, 3, dan 4. Belajar ngitung. Ayam jago ngitung anaknya. Pinter juga. Lu pukul ya. Gua tangkis gua lompat. Lah coba. Lu jago. Nih gua tandingannya. Awan man. Eh bang, mukul beduk depan langgar. Iya. Beduk gua arak mantap biran. Bagus itu. Lu pukul gua tangkis gua gapan. Nah coba. Gua tendang lu. Jong sok jong. Gimana bang? Bang kata gua tikus gua. Ya rasanya mau gua pikirin. Eh bang kentang spikul. Spikul bagi tiga. Nantang gua pukul. Pukul gua jaga. Layanin bang. Jangan pegang alat bang. Awas kaki lu buka diajar. Awas bang. Kampanye. Oh mau bela teman lu? Iya. Yeah. Kita buktikan di sini. Tadi lu dengerin nih. Apaan? Pohon bambu batangnya lurus. Iya. Ketiup angin terbang melayang. Apa ya, bang? Badan lu udah kecil kurus, gua tiup juga meriang. Eh bang, makan tahu timpalannya bawah. Oh enak tuh. Ay, beli tuh di potongan. Jauh. Badan gua kecil kurus bukan gara-gara meriang. Kenapa? Noh, lantaran pagar ayu memandang. Gua menelan aja, kencing ebler lurus lu. Ada Vin. Aja mau tolong lu sing buktin. Ayo. Doang bang, gimana? Itu lagu apa berpelukan lu kayak teletak habis lu lihat-lihat lu. Gimana bang? Lu doang lu. Gimana jagoan lu bang? Maklum aja jagoan baru kemarin sore bang. Emang kemarin ada apa? Karena hari Jumat. Orang Sabtu. Eh dua hari kok anak suruh jadi jagoan. Iya aja digorong-gorong saya pengetin saya cakap-cakap kere. Eh dapet tuh dia tuh bang. Kecebok. Jagoan sampiran lah bang kemarin. Gak ada lagi. Saya minta yang cakapan bang. Oh pengen liat yang cakapan? Bener iya liat dong. Gabe. Kasih yang cakapan dikit. Oh, bang, ini lontong sama cucur bang, bulat banget. Kata lontong bang. Enak aneh, penghinaan. Tuh bang,
bulat banget. Lu tahu gua golok Cibatu? Gua amat tuh golok, Bang. Gua bikin bulan maulid tanggal 1. Apaan, Bang? Eh, Bang, lu kalau mau mulut yang segata gelut. Takut cinta gua yang satu. Bang, atas pisang bawa jantung. Ambil juga tumpen-tumpen. Ya. Biar kate mau dicincang mau digantung. Ini acara tetap aja lakonnya. Oh, jadi hari mau lakonin? Gak mau masuk, Bang. Eh, Bang, peci hitam. Peci hitam, Bang. No, gue beli di keramnya. Jadi. Gue jawar cuma berantem. Gue jawar cuma berantem. Ya, berkait sampai mati. Awas, Bang! Hati-hati, Bang. Hati-hati, Bang, tuh orang licin banget, Bang. Hati-hati nih, kita hati-hati nih, Bang. Lah iya, aku tuh licin banget orangnya. Udah, lu antepin aku gitu.